boleh katakan 4 jari. Ini ikan, saya tidak tahu ikan apa, ikan ikan apa ini? Itu. Halo bos, bertemu dengan saya Freddy Mencuru di channel ini. Terima kasih karena follow video ini. Oke, hari ini kami saya dengan saya punya anak buah mau mancing udang galak. Sebab kemarin lepas saya punya anak buah lagi satu. Anak abang saya dia mau mancing di kawasan sini. Tapi di atas sedikit dia dapat udang galak besar-besar lah macam ini besar. Oke, 3 jari. Besar, 3 jari lah. Ramai orang semua masing-masing dapat yang dapat banyak. So, sekarang saya mau coba tapi bukan memanah pakai panah ikan tuh, tapi sekarang kita pakai itu pancing udang. Just try sajalah. Oke, saya punya umpan pun saya belum tahu, kalau cacing saya tidak berani guna. Saya mau try hot dog. Ada katanya. Oke bos, kita lanjut apa-apa terjadi just follow aja video ini. Oke, jom. Sekarang kita pindah lokasi sebab air di sini terlampau kuat. Jadi kita pergi sana cari tempat yang tidak berapa kuat air ya bos. Yuk. Kita sudah sampai di lokasi ini. Saya tidak tahu ini spot terbaik atau tidak, tapi firasat saya macam belum cantik kita memancing udang galak sekarang sebab air dia masih kuat. Sebab semalam hujan deras bos sampai banjir kota Marudu. Oke. Jadi kita just coba saja, ada kah tiada, nantikan sajalah. Oke, air dia memang kuat lah. Oke bosku, saya dapat ikan. Ini ikan apa ini ya? Wih, besar bosku. Gila. Mau boleh katakan 4 jari. Ini ikan, saya tidak tahu ikan apa, ikan ikan apa ini? Itu. Oh. Kita pancing udang bos, tapi ikan ini yang makan. Tidak apalah, ikan ini pun boleh memberi semangat. Wih, besar bosku. Besar bosku. Oke, kita simpan. Kalau mati kita masak, kalau hidup kita piara. Lanjut. Oke bosku, saya baru selesai pasang kos semua pancing 1, 2, 3, 4, 5. Ada 7 pancing semua. Alright, so kita tunggu saja ada isi ke tiada. Walaupun sudah kita dapat rezeki tadi waktu saya setting pancing, kita nantikan lagi. Rap-rap ada lagi lah yang akan menyusul. Oke bos, jom kita lanjut. Dapat ikan bosku.
Oke bosku, sekarang sudah petang, tinggal saya menggunakan tinggal 2 joran saja. Yang lain, yang 5 joran saya simpan. Sebab kita tidak lama lagi mau balik. Matahari pun sudah hampir mau turun. Sudah hampir mau gelap sudah bos. Oh, saya gunakan 2 pancing untuk last step. Kita dapat ikan tidak banyak, tidak sedikit, tapi tidak juga banyak. Ini dia. Masih ada yang hidup. Yang paling besar. Masih banyak hidup Pak di bawah dalam. Masih. Yang baru kau dapat kali itu. Itulah dia bos, hasil bolehlah untuk 1 kali makan punya untuk 2 orang punya. Untuk lauk 2 orang. Oke bos, kita lanjut. Oke bosku, setekat di sini saja saya punya vlog tentang memancing hari ini. Kami cuma mau test spot. Oke, nanti next kita serbu balik, kita menggunakan mata kail untuk ikan. Sekarang kami punya target memancing udang galak, tapi ternyata udang galaknya mungkin karena air dia terlalu deras, mungkin udang galak dia tiada lah. Ada juga cuma bersembunyi, tapi kami ada dapat ikan juga. Mana itu? Masih hidup. Coba keluar. Oh, ini untuk dipiara lah. Jenis ikan nih nah. Ini. Besar nih. Gila. Oke bosku, jumpa di next vlog akan datang. Terima kasih karena follow video ini sampai habis. Bye bye. Nah bosku, di sinilah kawasan tempat ikan-ikan monster. Kalau mau babi monster di sini. Nah, sini babi monster banyak. Ini di belakang nih laut sudah. Ini kelapa sawit, confirm ada babi. Pergi makan nih buah-buah kelapa sawit. Nah, kalau itu ikan, sinilah. Ini sungai tidak tahu pergi mana ini. Inilah jalan lurusnya sungai di sana. Dia pergi laut. Konfirm banyak ikan di sana itu besar-besar. Sebab di sini master-master memancing itu kalau memancing di air tawar agak kurang sedikit bosku. Kebanyakan kalau udah memancing semua pergi laut. Terus pergi laut. Jadi yang macam ini kurang terganggu. Kalau pasal memukat ikan pun kurang terganggu. Panah ikan pun orang jarang, sedikit sekali yang memanah ikan kawasan di sini bosku. Mungkin ada buaya. Oke bosku.